Dalam kurun waktu satu bulan, jajaran Polsek di Polresta Denpasar berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus kriminal dan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang. 15 kasus diantaranya merupakan kasus narkoba dengan 16 tersangka, baik sebagai pengedar dan bandar narkoba. Dari 16 tersangka, petugas menyita 80 gram sabu dan 2 butir ekstasi. Sementara 10 kasus merupakan kejahatan jalanan seperti pencurian, pemerkosaan, premanisme. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12 orang tersangka dan barang bukti. Satu dari organisasi masyarakat Baladika, itu kasus penganiayaan di wilayah Kute. Jadi kami mengimbau untuk organisasi masyarakat tadi, Baladika maupun Laskar Bali, mari kita sama-sama menjaga wilayah Bali, khususnya Denpasar, jangan ada premanisme.